Nanti masih pakai. Harus kejap.
tahun ini berapa ringgit? Sanggup ya nih? Sanggup ya nih? Salah. Ini jangan dia yang nomor 3 nama Julia. Ini. Benin. Nama yang bercahaya memang dipanggil nama Julia. Julia. Oke, oke. Di sebelah Puan Julia, adik. Datin Nuraini. Sekarang Aini kan? Hah? Aini? Datin Ain. Aini kak? Anong? Memang. Memang saya pernah dengar nama Datin. Oke, kita balik. Abang Sado. Nama siapa? Nama saya Yuri. Yuri. Memang bode malatok. Dah kawin atau belum? Belum, masih single lagi. Dengar, dengar pada semua awe-awe. Kalau saya awe, pom-pom. Oke. Amoy. Ini mualaf baru 2 kali sambut hari raya, tahun lalu masuk Islam. Baru tahun lalu masuk Islam. Abang, Abang lompat. Oke. Abang lompat deal. Kita tidak perlu tanya nama abang dia. Memang secret, memang orang dia yang penting dia. Ya, penting. Ini anaknya, tolong ya pertama. Kasih ambil gambarnya. Kita balik. Abang kapet. Selama ini dengar nama, rupanya ini orangnya. Oke. Wah, ada soalan tuh. Para siapa-siapa yang awi-awi di luar di sana. Abang Jack, memang sudah? Kawin. Ini bininya. Ini bininya. Kita balik pada... Abang Toto. Ya, anu satu lagi lah. Tanya lah Tony dapat beraya biasanya tentu lalu jadi tugas ya. Lagi komen dia lagi. Oh. Abang Sate. Bang, nama siapa bang? Nama saya Isam. Isam. Tinggal mana bang? Ini juga. Asal pasir putih dia nih, asal pasir putih. Oh. Jadi tadi abang yang masalah semua. Ya, tadi kita tangkap jawab. Oke bang, terima kasih bang. Okay, menghiburkan nanti. Pastinya memang sedap. Oke. Di tengah rumah. Sampai demo. Ah orang dapur sudah. Kepian dia lagi. Foto panjang. Ini mainnya kan. Udah tak kelep kan ya? Dia. Tak kelep kan? Kasih di bambu dulu. Nasi impit.
Jap, kasih hidup anu lampu. Apa nih? Kasih hidup lampu. Ayam. Kasih hidup lampu boleh. Kasih cepit, kasih cepit. Ini soto, Jo. Soto. Jo, satu-satu, Jo. Pemulanya dibuat ayam ini direbus kah tadi? Dia remas-remas kan. Ini digoreng dulu pas deh. Ini ke dalam petis, Jo. Ini dipanggil soto. Soto Banjar, soto Banjar, soto Banjar yang terdapat di rumah mamanya si Patik. Anu mana kan? Bahan-bahan dia. Yang dia boleh dilawan lagi. Hanya terdapat di balong kukus rumah Mam Patik. Inilah dia soto Banjar yang paling sedap. Ini apa namanya? Ini namanya. Buka dulu, buka dulu. Dan coba dulu. Mistik, saya coba dulu. Memang menawan. Memang menawan lah. Ah ini sate. Sate. Sate apa ini? Ini sate apa? Apa? Sate apa ini, Pak? Biawak. Sate biawak. Sate biawak terdapat di Afrika. Di Afrika. Kita campur dengan kuah dia mana? Oh, kuahnya belum ada lagi. Jo, bau dia pun. Estek, saya rasa. Jangan cari estek betan dia. Minuman. Air. Hai. Minuman. Minuman. Apa nama minuman? Jus anggur. Boleh. Eh, kasih gelas. Oh, boleh. Kasih rasa. Abi gelas sendiri. Ayo. Ini bukannya air yang dibuat daripada jus anggur. Memang time panas begini kita coba lagi apa sejuk. Mau dia pun. Tidak boleh. Lagi. Siapa yang buat? Patin. Ada patin. Mana dia patin? Kak, kasih dia minum. Tapi itu patin peduli lah dia. Kita coba. Estek saya punya. Patin dulu. Baik, Pak. Patin jauh. Ini dia luas nih. Hah? Luas. Oh iya kak. Inilah dia, ya. Saya tahu nih, ya. Inilah nih, kamu mana? Ini adik Niloka. Kamu pasti lah tahu nih lah paling special. Hai, selamat hari raya. Ini telur, Aji. Saya peraci ayam. Ada waitress dia, tukang dah sambut tetamu ni. Cuma lu sih. Hello. Ni lupa. Ya apa? Jadi ini minuman yang khas dibuat dari balung kokos saja. Mabok saya ini kalau minum ini mabok. Dibuat daripada jus anggur. Bukan jus sentara kan? Tak dapat dilawan. Estek. Saya cuba dulu. Memang. Tidak boleh lawan. Bang. Nama siapa, Bang? Raza. Raza, dari mana, Bang? Dari KL. Raya sini. Kawan kah?
keluarga. Kira keluarga lah, kira keluarga juga. Ya bujang dibilang. Bujang ada kawin. Masih bujang kawin. Ada kawin. Ada kawin. Oke. Ini istrinya, kami istrinya. Ini istrinya. Oke. Istrinya nama siapa? Istri namanya? Nama siapa? Tak boleh nih, kalau dia mahasiswa. Wow. Ini istrinya nih. Contoh. Ini nama siapa? Ayu. Nama Ayu. Lagi di war. Di Kel. Oh, dia juga inilah suaminya. Kencing mama, kencing bapa lek kencing. Oh, ini kami. Oke, kita sebelah adik. Nah, selamat hari raya. Selamat hari raya. Ah, ini yang. Nama saya Lydia. 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 Tinggal sama Cuki El. Sama juga. Sama. Inilah kakaknya. Cuki berapa raya? Cuki berapa raya? Cuki berapa raya? Macam mana perayaan di sini? Bandingkan. Makanannya? Tadi makan apa tadi? Banja. Banja. Lalu Banja. Perayaan lalu di sini lah atau pertama kali? Baru balik. Berapa kali? Tidak banyak kali dah, tapi. Jalan-jalan di sini lah. Oh, okay, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini bibi sebelah rumah. Nah, ini. Nah, dek kenal. Nama siapa, Bi? Nama siapa? Mak Willy. Nek Willy. Willy, ya. Dari mana? Tinggal mana? Tinggal sebelah rumah. Nah. Oh. Paman, pamannya mana? Pamannya. Oh, dia pun okay. Datang. Oke, okay. Selamat hari raya. Saya dengar ada keluarga yang tertua di sini. Hah? Saya dengar ada yang tertua yang di sini. Ya. Nanti baru kakak yang tertua. Saya mau cari yang kakak yang tertua yang keluarga yang paling tua, kakak yang paling tua. Siapa? Tapi terjadi dulu di sini dulu. Di sini. Jadi itu nanti last. Oke. Okay. Okay. Ini anak buah aja nih. Nama siapa ada? Musin. 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 Tinggal mana? Kampung Bang. Di sini keluarga yang keluarga terdekatnya atau punya ikut kawan? Kenapa datang sini? Jemputan apa? Keluarga kah? Bukan itu adalah kawan si Aco. Oh, si Aco panggil. Oh, okay. Selamat raya. Kita tanya. Oke, kerja. Ini apa nih? Melodi. Seraya. Oke. Nama siapa? Anak baru? Jangan tutup deh. Kan kita perlu. Nama? Dedan. Kakak nama siapa? Oh, asal dari? Dari macam mana perbezaan yang beraya di Jel atau dari sini? Ya, Okay, ya. Terima kasih ya. Selamat hari raya. Oke. Okay. Din, itu lagi. Kita kerja. Kita kerja di luar. Oke, jom. Ini. On ni, okay. Oh, ya. Selamat hari raya, terima kasih Pak. Oke, ini istrinya. Oke. Selamat hari raya. Bibi. Anak. Oke. Nama siapa, Kak? Macik. Macik. Oh, Nenek. Nama siapa, Nek? Nama Nenek. Macik. Asal mana? Pulau Balong. Tinggal sini memang kampung sini lah, kampung Balong lah. Ini nama
datang sini beraya keluarga ya. Oh, keluarga, teman-teman keluarga yang datang dari Semenanjung. Ya, polisi. Satu tahun sekali. Apa pembedanya beraya tahun lalu kan, tahun ini? Tahun lalu memang nenek beraya di sini kan. Selamat hari raya. Selamat pada nenek. Boti. Oke, di luar lagi. Ini keluarga dulu sini. Andin. Kakak ada mau wish-wish kakak. Oke, wish kakak. Oke. Ini orang keke rupanya. Wish. Oke. Selamat hari raya. Asal keke. Oke. Raya di sini macam mana? Perbedaan tahun lalu sama tahun ini. Keke tinggal sama mana? Wah cekas. Oke, terjaga. Assalamualaikum. Wis lu wis. Sama siapa, Bang? Asal mana, Bang? Nah, ini penyanyi legenda nih. Ayo, artis legenda. Artis legenda. Perbedaan hari raya tahun lalu sama tahun ini. Ada kabarnya atau sama aja. Meriah lagi kampung. Nong, kampungnya. Lu mikrofonnya tuh dia. Di kampung lah, kita dia balik. Bang, sekarang pembualan kita apa pembualan kita? Live. Selamat hari raya. Ucapkanlah selamat hari raya nanti. 1, 2, 3. Selamat hari raya. Keluarga dari sebelah mana? Well, itu sudah tadi. Gua anak Mak Bodi. Keluarga lah semua ni. Family lah. Macam mana? Nah, bezaan hari raya tahun lalu. Tahun ini lagi best lah. Best lah, berjumpa semua tak ada lah. Yang jauh, yang dekat, yang dekat lah. Itulah. Apa-apa yang kita mengucapkan di sini sekarang? Selamat raya. Oh, next raya begini lagi. Oke, terima kasih. Selamat raya ya. Oke, go. Din. Tuan rumah belum, Din? Ini. Ah, ini tuan rumahnya. Oke. Tuan rumah. Selamat raya, tuan rumah. Saya dengar
Oke, okay. Siapa nama? Mak Patin. Memang asal di kampung ini lah. Memang 100 atau dari kampung Balung Koko. Bukan orang terbenak ini. Orang Pantai Koko lah. Masa Koko. Coba kakak bagi tahu yang macam apa yang keistimewaan tahun ini kemarin tahun lalu. Keistimewaan tahun ini ada tamu dari jauh. Coba kenalkan tamu-tamu kita dari mana asalnya? Dari jauh lah yang dekat kayak Jiran. Dari perantauan. Jadi tahun ini alhamdulillah dapat berkumpul sama sama sungguh. Jadi semoga saya rezeki. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu. Asal orang Kukus ini yang lebih dekat lagi daripada asal dari mana? Asalnya dari Pulau Kukus kan? Yalah, Pulau Kukus itu di mana tempatnya? Boleh itu mau tanya Mendis. Nah, di Australia. Nah, tapi kami kelahiran di Kelapa. Kita dari mana? Kami Kelapa. Habis tahu saya ini sedengar-dengar orang Kukus di sini di Balong ini memang unik semua lah. Saya percaya nak tengok pun semua dia anak-anak. Bukan unik, ganjil. Dan saya tengok dia punya yang remaja-remaja dia memang intensif dan remaja yang perempuan-perempuan dia yang bujang apa semua cantik semua di sini. Saya kagum, saya memang kagum lah dengan orang-orang Kukus sini. Oke, sekarang saya dengan abang tuan rumah. Mana abang tuan rumah? Oh, ini dia. Oh, ini. Selamat hari raya, Bang. Ada rekod live. Bang, selamat hari raya, Bang. Oke. Terus nama siapa, Bang? Sharon Ibrahim. Asal mana, Bang? Asal dari Tawau juga. Memang? Iya. Saya dengar abang buat open house untuk keluarga ataupun untuk yang orang? Untuk keluarga ada beda apa ya? Jalan-jalan kerja kan? Dan memang. Tapi saya kagum dengan abang ya. Abang buat rumah terbuka hari ini. Ini sendiri masak di soto ya? Sendiri masak. Bang, macam mana? Apa pendapat abang? Perbezaan tahun lalu sama tahun ini ada yang bikin recek enggak punya penuh murama di sana. Apa belum, Bang? Iya. Selamat datang. Semoga murah rezeki untuk Abang. Amin. Selamat hari raya. Pengacara di sini, saya tidak puas hati lah kalau tidak jumpa orang yang paling tua di sini. Oke, kita kerja di atas. Teruslah. Siapa? Saya dengar ada di dapur. Orang yang paling tua, Nanti dulu. Sudah, nyamuk sudah. Assalam. Selamat hari raya, Kak. Selamat hari raya. Nampaknya biarpun sudah tua tapi pemalu orangnya. Saya dengar kakak paling tua di sini yang bukan paling tua, paling solo. Itu bahasa agak kasar. Boleh perkenalkan nama enggak? Oke, kita apa-apa. Oke, enggak apa. Apapun karena saya. Oleh karena kakak ini malu sikit, mungkin dia segan ataupun dia penat kah. Nenek okay. Ya, kita cepat selamat hari raya buat kakak, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Sebelum kita mengakhiri, kita jumpa Nek Wan dulu di sebelah. Oh, okay. Sebelum mengakhiri acara. Ya, penutupnya. Penutupnya Nek Wan. Siapa lagi yang tidur nih? Siapa? Wapian. Sekarang kita kerja dengan abang dipanggil abang apa yang betul Wali. Okey, yang dikenali dengan panggilannya Wali Malik. Lu datang jam 5 wa emang tinggal pantat aja dah tu. Itulah datang kita datang ni. Cium bau ya. Bang. Nama siapa?
Bang, asal mana, Bang? Asal kami dari Balong Lama dulu sih. Udah. Di sini Bang, beraya rumah keluarga ataupun rumah kawan? Boleh ucapkan yang selamat hari kepada keluarga di sini semua. Saya ucapkan selamat hari raya semua kepada keluarga saya. Maaf dan batin. Alhamdulillah. Apapun kita ucapkan selamat hari raya kepada Abang Malik. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ini Bang. Ini makanan ini Bang, soto dipanggil soto apa Bang? Ini soto Banjar. Banjar? Oh, soto Banjar itu Banjar. Masa dari mana tuh Bang? Banjar yang sebenarnya di orang Banjar yang buat kokos. Tapi orang kokos yang buat lah. Nah, macam mana dia boleh tahu dengan ini soto Banjar? Saya tuh tidak tahu lah. Suaminya orang Banjar. Oh, ya. Rezeki dari suaminya. Rezeki dari suaminya. Jadi, okay. Apa perlu Bang? Ambil tuh, mari makan. Okay. Sekarang kita kerja. Sini dulu nih. Mama, kedengarannya abang nih seorang pegom makanan syariah ya. Tapi dengan kenapa tidak sepertinya ya? Selamat hari raya Bang. Selamat siapa Bang? Dari asal mana Bang? Pendato. Oh, datang sini. Ini keluarga ataupun kawan bini? Sebelah bini. Oh, mana bininya? Ini tak kenalkan. Ya, ini bini. Nama siapa? Ini datang. Asal boleh sini. Ini rumah sepi nenek. Nenek. Oh. Apa pun pun tamat tadi ya. Okey. Wait. Sini. Kita kerja. Mudah-mudah sini. Selamat tadi. Selamat tadi raya. Kadang-kadang orang tinggal mana? Balong. Rupanya di Balongnya ada juga kerjanya. Di sini rumah beraya keluarga ataupun ikut kawan? Oh, ikut kawan saja. Ikut kawan. Dah kawin ke belum? Oh, belum lagi. Belum. Okay.
adik di sini masa depan, masa depan yang mana-mana remaja-remaja pemuda, boy-boy yang di luar sana kalau pemuda no. Oh, memang estetik cantik terbaik. Ini rumah peraya, rumah keluarga atau rumah orang tua? Oh, apa perbedaan peraya tahun lalu sama tahun ini? Anak berapa orang? Anak dua. Berapa duit? Anti. Berapa jumlah budget untuk tahun raya tahun ini? Berapa budget? Budget biasalah. Dalam 10.000? Apa pun selamat hari raya buat kakak. Lakinya mana? Oke, sekarang kita cari laki dia, kita terjadi belakang. Yeah. Asal mana, Bang? Sini peraya rumah sendiri atau rumah kawan atau keluarga? Rasa rumah keluarga. Oh, rumah mertuanya. Mertualah. Apa pun kita sama sekali ya, Bang. Mudah banyak umur dan murah resi, Pak. Oke. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Nama siapa, Kak? Jangan malu-malu, Kak. Suaminya mana? Suaminya. Jangan malu-malu, Kak. Dilakukan dengan secara live, Kak. Estek. Waduh, kok masih masa-masa lagi anak pada habis. Nama siapa, Kak? Kakak ini tinggal sini, Kak? Orang gak sini. Oleh karena kakak ini malu-malu, tapi apapun kita ucapkan selamat hari raya, semoga panjang umur dan luar biasa. Amin. Cari abang bisnismen yang saya dengar di Lahada tuh yang buka satu bisnis yang kaos dia. Yeah. Mari kita di jalan. Yeah. Kita sekarang kita cari dong kemana kita mari kita kejarkan. Selamat hari raya, Bu. Nama siapa? Namanya ini Puan Tutla. Ibu kepada cucu-cucu semua yang ada di sini, ya, anak-anak. Pertama sekali yang temu ramah tuan anaknya. Apapun mungkin makcik di sini dia malu-malu, mungkin dia penat kena masak dari kemarin hingga ke hari ini untuk menghidangkan anak cucu-cucu dia semua. Yang tak pandai makan. Yang anak-anak cucunya yang dimasak kejap
kerja pun habis. Masak lagi. Anak-anak dia di sini semua. Inilah dia cucu-cucu dia dan cucu cicit dia. Kita ucapkan selamat hari raya, semoga panjang umur untuk mati. Amin. Okey. Okey. Sekarang kita kerja pergi luar untuk mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Cai tu, dia mabuk ni. Okay. Jangan kamu cuba-cuba sama saya loh. Sekarang kita kerja remaja-remaja di sini. Nama saya Dayang. Asal mana dia? Asal dari perut mama. Sekolah ada. Memang beraya di sini datang keluarga kah ataupun kawan ikut kawan? Keluarga. Keluarga lah, keluarga terdekat lah. Iya. Keluarga sebelah mana? Sebelah mama kah? Sebelah papa? Sebelah papa. Sebelah papa. Kira di sini ni rumah nenek lah. Iya, rumah nenek. Oh. Okey. Sekarang kita ucapkan apa pandangan hari raya tahun lalu sama tahun ini. Lebih meriah kah ataupun yang sederhana? Saya rasa lagi meriah lah. Meriahlah berjumpa dengan kawan-kawan semua lah. Iya. Dengan semua orang bilang adik semua keluarga lah. Lebih meriah lah untuk tahun ini. Apapun selamat hari raya buat adik. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Ucapkan selamat hari raya. Sebenarnya dari kemarin hingga ke hari ini saya mencari dengan orang dari KL yang datang sini. Abang Jambu dipanggilnya. Panggilannya Abang Jambu. Sekarang kita mau di mana Abang Jambu sekarang? Mari kita lihat. Oh, ini dia. Abang Jambu. Nanen, kenapa Bang? Macam okey Abang Jambu. Asal Johor. Datang beraya di sini rumah keluarga enggak ikut kawan? Nah, rumah jodoh. Boleh pengenalan judulnya di mana? Judulnya boleh kan? Tidak apa. Malam apa? Ini hari raya bagaimana? Boleh malam kita kenalkan kita punya semua orang. Berharap adalah jodoh tahun ini. Tahun ini mungkin saya bagi di raya tahun depan kita tarik. Ini pak. Okey. Jodoh yang macam mana yang ini? Apapun, selamat hari raya. Semoga hanya kamu dan berhenti. Semoga dapat jodoh yang gini. Estek jodoh yang cantik. Estek jodoh yang cantik. Okay. Kamu buat temu nafas dia ada benang dengan saya kan? Okey. Tuan rumah pak. Sekarang kita cari kakak yang dari Batu Dua. Ah, kita sudah temu lama dengan anak-anak dia. Sekarang mama dia sekarang. Selamat hari raya. Nama siapa kak? Ada nama. Macam mana lahir dari nama dia? Nama dia Waiza. Oh, itu nama gelaran memang nama. Dari memang asal nama lah Waiza lah. Oh. Ini anak. Tinggal mana kak? Tinggal. Di rumah. Oh. Sini datang beraya rumah kawan kita ataupun rumah keluarga. Ini dah buat contoh bagi menantu yang tersayang. Ini kita berikan. Jadi kita.
macam apa perbezaan tahun lalu sama tahun ini ya? Ada apa? Suara yang sama. Mulia. Mulia daripada segi apa ya? Ramai yang datang. Ramai yang datang lah. Tapi kurang apa tuh? Merayanya untuk ya. Anak nih. Oh, belum lagi kak. Belum terjumpa lagi mungkin. Harap-harap budget tahun. Harap-harap mungkin dapat tanpa olah karangan. Dek, adik nama siapa dek? Adik nama siapa dek? Izu. Izu. Oke. Okay. Oh, ini papa lu memang. Macam apa okay. Ya? Semoga adik Izu ini sekarang dapat ampau yang lebih lumayan lagi. Lumayan. Izu bilang, estek, ampau banyak. Estek, ampau banyak. Oke, okay. Okay, okay. Kita kerja okay. Ketunya bapaknya. Bapaknya mau. Nanti kita itu kejauh.